Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya ya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak, ada apa? Saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena apa mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak apa dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk pilpres cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.